Tendangan Fasikal Tuer! Aduh, pinggang aku! Yeay, goal! Jangan, Bobo Boy! Aduh! Berita pada hari ini. Seorang penjual teh ais, iaitu Tok Aba, disahkan meninggal dunia pada pukul 3.30 petang semalam. Beliau meninggal sebelum dibawa ke hospital. Beliau disahkan meninggal di atas kereta sorong. Beliau meninggal disebabkan pinggangnya patah menjadi dua. Tidak dapat disambung semula pinggangnya. Dan disahkan suspek yang menyebabkan kematian Tok Aba, iaitu cucunya sendiri, iaitu Bobo Boy, dan dua kawannya, iaitu Iwan dan Gopal. Alasan kenapa mereka melakukan sedemikian adalah kerana ingin menyambut kemenangan mereka bermain bola sepak dengan menindih Tok Aba beramai-ramai. Mereka tidak menyangka bahawa pinggang Tok Aba sebegitu rapuh. Jadi, kematian Tok Aba bukanlah disengajakan. Jadi, Bobo Boy dan kawannya tidak akan dipenjarakan kerana kematian Tok Aba ini disebabkan dirinya sendiri kerana tidak menukar pinggang yang lebih kukuh di mana-mana kedai organ yang terdekat. Sekian berita pada hari ini.